mobil berantu. Gue ini relihat jalannya guys ya. Ini stangnya gak ada yang kendarai guys. Oh my god. Ini mobil yang kita baru beli. Sekarang gue menjadi hutan. Hah? Kok bisa guys? Apakah ada orang yang jahil untuk mengisi ini semua di dalam mobil kita? Tapi kayaknya nggak mungkin ya guys ya. Ini kan ada yang jagain di sini guys ya. Ada yang jagain di sini guys ya. Nah pas aku cek CCTV juga nggak ada yang terlihat sama sekali. Bahkan CCTV kita mati guys. Oh my god guys. Karena banyak sekali di daunan kayak gini guys ya. Berarti itu mobil kita kelihatan kayak udah tua guys. Apa jangan-jangan kemarin kita itu kehitoti sama orangnya? Jangan-jangan yang kita beli adalah mobil hantu guys. Hantu guys. Jangan-jangan juga bapak-bapak yang kemarin adalah hantu guys. Tapi ngapain jual mobilnya ke sini mas? Buang cepat kan? Wah gimana nih mas Ibu? Gak ditipu kita berarti. Bukan hanya ditipu, ini mobil hantu guys. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian pernah melihat hantu? Atau kalian pernah melihat mobil hantu kayak gini? Coba kalian kasih tahu di komentar ya guys ya. Tapi like dulu video ini guys. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya ya guys ya. Semuanya gratis guys. Yang gak like hati-hati, kalian akan dicari pocong. Oh my god. Loh. Loh coy. Mas Ibu, buka Mas Ibu. Enggak bisa dibuka, guys. Woi. Coba ya. Enggak bisa dibuka. Woi. Guys. Guys, kuncinya di dalam kan kemarin kan? Kuncinya di dalam kan kemarin kan? Di dalam. Hah? Nih, 30 juta, Mas. Ada orang di dalam. Oh my god, gak ada siapa coy. Itu coba di zoom ke dalam, itu kayak furniture-nya kok jadi tua. Bukannya kemarin lebih mending ya. Ini kayaknya joknya baru guys. Apa tuh mas? Ini jangan sembarangan dong naruh BPKB ini. Beneran punya masnya apa bukan nih? Tapi kalau emang ini baru DC ya guys ya. Ini kalian bayangin aja nih, kayak rumput-rumputan yang warna coklat-coklat ini gak mungkin ada nih. Palingnya kayak begini guys. Tapi ini pun juga udah kayak udah berhari-hari gitu ya guys ya. Dan ini juga ada kayak alat tanah gitu. Tanah-tanahnya juga kayak udah. Apakah kita jangan-jangan salah lihat pada saat itu? Tapi kayaknya di video aman-aman aja kan? Iya, bagus di video. Wah, kayaknya tak kasat mata ya guys ya. Atau dia menghipnotis kita gitu kayak biar kita tuh ngeliatnya emang baru. Wah, ini kayaknya ada kesalahan nih, coba. Buset, guys. Ini bener-bener full banget ya guys. Ini kayak full attachment, dia kayak pakai baju gili gitu, guys. Woi! Coy! Ini hidup guys. Weh. Mobilnya kenapa hidup sendiri? Mas Ibo gimana Mas Ibo? Ini buat kalian yang bilang edit kan ya. Ini kan sampai bergetar guys. Oh my god. Hah? Coba lihat dalamnya. Dalamnya gak ada orang coy. Oh my god. Oh, gimana nih guys, mobil hantu guys? Mobil berhantu coy. Gimana mobil guys? Wah sumpah ini kayaknya fix berhantu coy. Gak ada orang coy. Ini sampai di dalamnya ada tumbuhan guys. Di dalamnya loh. Berarti kayaknya kita emang gak lihat pada saat waktu itu guys. Gimana mobil ini Jel? Bagus. Bisa jalan kah tadi mobilnya? Bisa. Udah gak bener sih guys. Tiba-tiba bunyinya aneh. Terus tiba-tiba di daunan ada di mana-mana. Ini kayak mobil berhantunya Upin Ipin guys. Menurut kalian mana lebih serem guys? Ini sama mobilnya Upin Ipin coy. Siapa yang nyetir guys? Mobil mana coy? Gak ada yang ngemudi. Mobilnya gak ada. Gak ada yang ngemudi guys. Kita ambil drone. Buru.
mobilnya hilang, aku gak masalah sih guys. Ya macam tak betul juga udah nih. Ini mobil hantu. Fix mobil hantu coy. Siang bolong lagi guys. Siap. Buru. Siang bolong lagi coy. Di siang bolong ada. Ada hantu bermobil. Jalan coy. Yang paling kocak jalan sendiri guys. Mobilnya guys. Let's go coy. Kita ambil drone ya guys. Kita lihat guys. Kita harus buru-buru coy. Oh my god. Kira-kira dia ngapa? Kemana mobilnya cuy? Kemana mobilnya guys? Bayangin aja. Mobil berhantu pertama kali kita lihat guys. Siang bolong. Kalau hantu kita lihat malam-malam oke lah guys. Ini siang bolong coy. Terus cepet-cepet ya guys. Iya. Like video ini guys. 100.000 like lebih guys ya. Kalau kalian gak like, hati-hati guys. Kita akan dicari. Pocong. Semuanya gratis ya guys ya. Makanya like sekarang juga daripada kalian cari pocong guys. Universe team kita yang paling solid man. A few moments later. Semoga aja baterainya isi ya guys. Jadi kita buru-buru banget ya guys. Semoga dia nggak terlalu jauh coy. BPKB-nya di sini ya. Apakah mobil berhantu bisa mengetahui jika dia memiliki BPKB guys? Dan surat-surat STNK kalau dia tahu mungkin aja dia nggak pergi jauh gitu guys ya. Soalnya guys, sampai ada keringetan siang bolong. Apa jangan-jangan karena jam 12 tepat guys? Buset, masih bu. Jam 12 tepat guys. Wah, real coy. Tanda-tanda di guys. Fix. Yang ini fix, ini jam 12 tepat emang gak boleh keluar ya guys. Kalau siang-siang bolong begini. Berarti hantu siang nih. Iya. Wah, kalau ada bocil pasti seru ya. Ini bocil sekolah guys. Kalau kalian setuju prosedur bakal explore sekolah hantunya bocil, komen di bawah guys. Oke, nice. Let's go coy. Ya guys, sudah menyala guys. A few moments later. Kita terbangkan pakai drone. Masih bu! Apa? Masih bu, mana lagi? Cepat, buru. Hah? Guys. Semoga aja dia gak terlalu jauh ya guys ya. Bilangnya cepat sekali guys. Kita terbang agak atas aja ya guys ya, biar gak kena pohon kelapa guys. Banyak sekali pohon kelapa di sini. Ini rumahku guys. Cross min. Mari tadi. Kita akan cari mobil hantunya coy. Kita akan cari coy, mana dia coy. Kita akan terbang setinggi-tinggi mungkin ya guys ya. Mana dia guys? A few moments later. Tadi mobil berhantunya di sana kan guys? Di sini kan coy. Mana dia guys? Coba guys, kita tinggiin dulu guys, kita tinggikan ya guys ya. Itu dia cuy. Kayaknya guys ya. Itu kah mobil berhantunya? Oh iya guys. Iya guys. Oke, kita ikuti. Kita ikuti mobil berhantu guys. Let's go. Kita ikutin mobil berhantunya kemana guys. Mobil berhantunya jalan. Buruan. Kita ikutin lah. Oh itu drone kita guys. Ya bro. Aduh. Yang penting kita lihatnya pakai drone dulu guys. Dia udah jauh sekali. Coy, buruan coy. Ini kita sambil pakai drone ya guys ya. Frost Demon itu pro player game apapun guys. Apalagi drone-drone seperti ini guys. Kita ikutin dia guys ya. Dia kemana sih? Dia mau runtuh di bangunan kita. Mau di studio baru kita guys. Drone kita masih aman di sana coy. Ya mana dia? Ya bentar dulu. Dia bisa belok coy. Oh my god. Sebentar. Kita lihat dulu guys ya. Dia mau kemana guys? Eh, buruan deh. Mending kita cari aja deh. Ya cari aja guys, mobil hantu ini ngapain guys? Ya bro. Bisa temen keringetan aku guys, siang-siang bolong begini jam 12 pas ya guys ya. Like video ini guys, satu like kalian bisa menarik menjadi orang kaya. Ya gak like, hati-hati guys. Cari pocong. Woi, mana dia guys? Di sana buntu guys, mobil berantunya jalan buntu. Dia salah jalan kayaknya guys ya. Ayo bro, kita harus cari dia guys. Coba kita cek dari depannya guys ya. Kira-kira apa yang ada di sana? Iya. Siapa emang dari mobil itu? Wah, gak kelihatan guys. Gak kelihatan coy. Woi. Baterai habis guys. Wah, pas banget coy. Apa jangan-jangan? Kita pulang dulu guys. Kita pulang coy. Mengebut ini guys. Buset, baterainya habis coy. Bisanya habis baterainya guys. Ayo bro. Masih bu, pegang dulu guys bu. Pegang dulu. Eh masih bu. A few moments later. Ayo bro. Mana dia guys? Kita jegat dia pas di pojok ya guys ya. Ini mengkocak gaming nih guys. Soalnya dia salah jalan apa gimana coy. Tadi kita sampai sini guys ya. Mana dia? Wih.
Buru-buru aja guys. Oh my god. Apa jangan ada yang dicari sama dia di sini bertemuan dia guys. Dia udah balik arah, men. Oh my god. Coba lagu musik guys. Apakah gara-gara panas banget ya guys ya? Hati-hati bro, hati-hati bro, hati-hati bro, hati-hati bro. Oh, awas. Jangan di tengah jalan. Awas, pas bro, awas. Nanti kita ditabrak, jangan-jangan dia mancing kita ke sini guys. Emang jago sekali nih ini. Cek. Lihat coy, di dalamnya apakah ada orang apa enggak gitu guys. Ada orang enggak? Ada. Bro. Oh my god, oh my god. Gak ada coy. Gak ada guys, gak ada guys, gak ada guys. Sore-sore coy, kita gak bisa berat guys, dia mau kemana sih? Oh my god, oh my god. Bener-bener tuh. Guys, mana lagi dia guys? Bener-bener gak ada orangnya coy. Bener-bener. Mobil berantu. Mobil berantu guys. Oh my god. Oh my god coy. Jangan ditiru ada guys seperti ini guys ya. Ini dilakukan oleh profesional seperti Mas Damien guys. Mobil hantu coy, mobil hantu guys. Wih, kemana kamera? Cepat, pijak. Woi, ini kalian lihat ya jalannya guys ya. Ini stangnya gak ada yang kendalai guys, ini betul-betul gak ada yang orang. Gak ada orang coy. Oh my god. Oh my god. Kalian lihat. Ini jadi bro, ini bro, ini bro. Lihat bro. A few moments later. Waduh. Oh my god. Woi. Kita kemana? Woi, kemana dia guys? Kemana mobil ini guys? Kita kecamut aja guys. Buset. Wah, dan nanti carilah, mungkin tunggu, biarin aja dia habis bensinnya guys. Biar habis sudah bensinnya. Mobil hantu sumpah di siang bolong coy. Di siang bolong coy. Jam 12.33. Like video ini guys. Oke. Oh my god, kemana dia coy, udah hilang coy.